Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Kenji and Kanja Adventure. Nah, Sobat Dolan, siapa nih yang nggak tahu tentang Sentul? Pasti buat warga Jakarta, khususnya yang biasa suka jalan-jalan ke Bogor, pasti udah nggak asing lagi ya ke daerah Sentul ini. Sentul adalah salah satu wilayah alternatif bagi warga Jabodetabek yang biasa jalan-jalan ke Bogor. Nah, ada yang baru nih di Sentul ini. Nah, bagi Sobat Dolan, doyan jalan-jalan yang mungkin belum sempat ke Bali atau mungkin pernah ke Bali tapi tiket lagi mahal, mungkin ya karena lagi harga tiket lagi pada mahal, mungkin nggak ada salahnya juga ya kita coba datang ke salah satu tempat yang menurut saya itu persis banget kayak di Bali, yaitu The Ubud Sentul Bogor Jawa Barat. Ini bisa tergolong baru ya tempatnya. Nah, bagi Sobat Dolan yang ingin datang ke sana, langsung aja ketik The Ubud Sentul Bogor Jawa Barat. Gampangnya sih, pokoknya masuk tol Jagorawi, nanti keluar di Sentul Selatan. Nanti dari situ ikutin jalan aja, lewatin Ayun Mall. Nah, dari situ ikutin jalan aja ya, sesuai dengan map. Tapi karena menuju ke sana tuh aksesnya jalannya sempit dan menanjak pula, jadi ekstra waspada ya bagi Sobat Dolan yang ingin berkunjung ke tempat ini. Tapi kalau sudah datang ke lokasi ini, wow, persis kayak di Ubud, Bali. Kira-kira seperti apa sih tempatnya? Ini dia. Ini sih semacam tempat makan buat ngopi-ngopi, buat makan-makan, ya pokoknya tempat nongkrong deh. Tapi kan kalau kayak di Jakarta, kita kalau nongkrong, ngopi-ngopi itu biasa banget ya. Dan kita biasanya warga Jakarta itu pengen banget yang namanya ngopi atau makan-makan itu di luar kepenatan. Nah, inilah satu tempat yang cocok banget nih, yang nuansanya seperti Bali. Seperti yang terlihat di video ini, tempatnya suasananya sawah dan persis di pinggir kali. Dan bagi Sobat Dolan yang datang ke sini bisa mengajak keluarga juga, karena di samping tempat makan ini ada kayak semacam sungai alami ya, kita bisa bermain di situ. Dan situ juga ada kuda ya, terus ada juga taman bermain yang kecil sih, memang luasnya tidak terlalu besar, tapi cocok lah buat Sobat Dolan yang ingin sekedar healing sesaat, makan, minum, ngopi, oke banget deh. Kalau ngomongin harga, relatif ya. Jadi kalau dibilang mahal, ya namanya juga tempat wisata, jadi nggak mahal-mahal banget lah. Terus kalau kita mau lihat lagi dari sisi luas areanya, karena mungkin ini dari tahap pembangunan, jadi memang dari sisi luasan masih cukup kecil ya, nggak terlalu luas. Bahkan ketika kami datang ke sana, kita harus antri dulu nih waiting list, karena memang tidak pesan dulu. Jadi karena kita dadakan juga, ternyata antri, mau makan aja antri, tapi pada akhirnya kita dapat. Kita ke sana itu ngajak keluarga dan nampaknya mereka tuh happy semua diajak ke sini. Kalau di sisi makanan, kalau menurut kami lumayan lah ya, tidak rasanya lumayan enak lah gitu ya, dengan harga yang dibanderol. Bisa terlihat lah ya di video ini juga harganya bisa ya terjangkau lah, minumannya juga. Nah, tapi kami ingatkan bagi Sobat Dolan yang akan ke sini harus ekstra waspada, karena kebetulan untuk masuk ke area ini turunannya cukup ekstrim ya, lumayan ekstrim, dan begitu pun dengan arah baliknya. Jadi disarankan bagi Sobat Dolan yang akan datang ke sini harus ekstra waspada ya, karena jalurnya sempit banget, dan ini untuk akses menuju ke area ini juga harus berbarengan dengan akses menuju ke teman-teman yang ingin ke puncak. Nah, ini salah satu alternatif juga ya kalau menurut kami ya. Jadi ya ekstra waspada deh, karena kebetulan ketika kami bawa mobil ke sana itu benar-benar lagi macet banget dan antrinya luar biasa, sampai akhirnya sempat nyasar juga dan jalannya sempit banget. Jadi ya nikmatin aja, namanya juga jalan-jalan di weekend. Jadi ulangi, nah itu dia jalan-jalan singkat kami ke Sentul Bogor Jawa Barat. Terima kasih Sobat Dolan yang telah menonton channel ini. Sampai jumpa dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.